Kepolisian Daerah Lampung, dalam ini Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, dalam hal ini menindaklanjuti atau merespon cepat adanya berita viral dari sosial media yang terkait adanya suatu informasi tentang ITE ataupun juga informasi tentang suatu ungkapan dari ada seseorang yang disampaikan oleh sosial media, dan tentunya dalam hal ini Kapolres Lampung Timur, dalam hal ini AKBP Rizal Mukhtar, artinya sudah menindaklanjuti merespon cepat untuk melakukan penyelidikan, pengecekan kepada keluarga daripada saudara Bima, seorang pengunggah daripada sosial media tersebut, untuk memastikan kembali bahwa keluarga dari yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan saudara Bima adalah bagian daripada keluarga tersebut. Hal yang dilakukan oleh Babinkam Tipmas dalam hal ini adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat agar tidak adanya pasca berita viral tersebut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan intimidasi ataupun juga akan melakukan persekusi ataupun perundungan. Pasca kejadian tersebut, ya tentunya dapat dijelaskan kepada warga masyarakat bahwa tujuan Polri dalam hal ini adalah sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, dan sebagai problem solver dan melakukan upaya penegakan hukum. Kegiatan yang dilakukan oleh personil Babinkam Tipmas dari Polres Lampung Timur tersebut adalah murni untuk memastikan bahwa kondisi daripada keluarga dari penggugah dari sosmed tersebut dalam keadaan aman, dan sudah ada pernyataan dari pihak keluarga atau orang tua dari yang bersangkutan. Dan situasi sampai saat ini dalam keadaan kondusif dan seperti sudah tidak ada suatu gangguan apapun, artinya sudah berjalan normal seperti biasa. Mungkin demikian. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.